Halo, kembali lagi bersama Inhale Channel. Kali ini kita akan coba unboxing barang baru. Kita beli kemarin kunci sok satu set merek Kainmaster original. Saya beli kemarin cuma 40.000, 40 ribuan. Ini cukup murah. Saya tidak tahu isinya, nanti kita buka apakah memang original atau cuman barang-barang KW atau yang murah-murah kayak gitu. Dari kota Bandung ya. Dari toko besi Timur Jaya. Berat 1225 gram, artinya 1 kilo lebih. Nanti kita akan boxing di sini. Rapi, pengemasannya rapi. Cukup 2 hari sampai ya. Ini cuma 40.000, nanti saya akan terakan screenshot belanja Shopee saya, nanti akan saya taruh di bawah. Cuma 40.000 dapat satu paket ya. Satu paket. Nanti kita buka, kita unboxing dulu. Okay, guys. Taruh api yang sini, guys. Kita buka. Ini keterangannya. Keterangannya kunci 8 mili, 10, 11 sampai 21. Ini lengkap ini. Dari 4 sampai 9. Kita coba buka. Penasaran saya, harga murah. Merek Kainmaster. Kita dikasih kotak kunci, kayak kotak peluru, guys ya. Ini dia barangnya, sebesar ini. Kita coba buka. Wadah isinya kita buka, ini sudah berantakan mungkin di minuman. Ini batangnya untuk kunci sok. Sambungan ada mata obeng. Kita akan mendapatkan mata obeng, guys. Ini mata obeng, obeng yang kecil. Di sini kita mendapat juga yang ukuran berapa ini, ukuran 4 5 ini sampai ukuran 9 ya. Sampai ukuran 9 mili. Ini kunci, aduh, berantakan. Obeng, mata obeng bunga ya, sama mata obeng kapak yang ukuran yang paling besar. Ini ukuran berapa ya? 21. Ini sudah cukup untuk buka bengkel nih. Buka bengkel motor kita, kuncinya udah lengkap. Nah itulah, ini cuma 40.000, kita sudah dapat ini semua ya, satu paket cuma 40.000. saya beli di shop, di online Shopee kemarin, kita dapat satu set. Terus ini barang bagus, mantap. Nggak ada barang bekas, nggak ada
tanda-tanda barang bekas enggak ada ya. Ini penting untuk kita apa namanya, kita jalan jauh ya guys ya. Jadi kita tidak perlu takutnya motor kita mogok di jalan. Kita ada cuma 40.000, kita sudah dapat barang bagus. Ini nama toko dari kota Bandung ke Jambi, toko besi Timur Jaya. Ini ada nomornya. Oke, sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di share ya guys ya.